mengacu pada arahan Satgas Nasional, nanti ada pembatasan yang mudik, otomatis ada pembatasan kereta yang berjalan. Jadi nanti kereta yang berjalan adalah untuk kepentingan yang memang sangat prioritas, sangat urgent buat yang ingin rumah sakit atau kepentingan dinas yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi seperti itu, jadi memang kita sesuai dengan arahan pemerintah untuk membatasi arus mudik seperti itu. Kalau stasiun pengondisiannya otomatis kita tetap menjalankan disiplin prokes yang seperti saat ini berjalan. Kalau pengamanan itu sudah menjadi prioritas kami, selalu kita lakukan pengamanan stasiun, jadi tidak ada perubahan yang signifikan karena memang kondisi di angkutan lebaran itu sudah terbiasa kami antisipasi saat kondisi libur panjang. Saat long weekend sudah terantisipasi, di mana di bawah jajaran koordinasi senior PAM kami itu sudah ada pengaturan personal keamanan. Jadi saat ada tingkat anggota yang tinggi, otomatis personal keamanannya akan ditingkatkan dan dilipatkan. Namun yang terkait anggota lebaran, kita masih menunggu kebijakan lebih lanjut dari Kementerian Perhubungan. Artinya mungkin KA jarak jauh dikurangi nggak Pak operasional? Kemungkinan bisa dikurangi sesuai dengan arahan juga. KRL jalan nggak Pak? KRL jalan. Mudik lokal itu gimana kita terjalan? Kalau di lokal itu kan bukan mudik ya, itu komuting aja. Jadi kalau untuk yang lokal, KRL tetap dijalankan karena fungsinya adalah untuk memfasilitasi mobilisasi masyarakat aglomerasi. Jadi masyarakat yang memang dengan tugas tidak ke perkantoran atau melakukan perjalanan tempatnya pendidikan. Jadi kalau kita tetap berjalan, khususnya di jam-jam sibuk tetap akan dilakukan pelayanan bagaimana kondisi yang umum. Kalau aglomerasi, prokesnya adalah menggunakan masker dan cuci tangan. Ya, Jogja sama dengan Solo sama dengan Yogyakarta. Kalau Solo Jogja itu pakai SKM nggak? Itu mungkin tanya ke Pak Wali untuk SKM. Tapi mana kepada Pemkot Yogyakarta?